Hi guys, so welcome back to another vlog. So hari ni aku akan, tadi aku baru cabut bumper Myvi and aku nak pasang honeycomb dekat green Myvi aku. So aku nak tengok what the outcome is. Sebab aku tengok sekarang ramai Myvi Gen 3 yang pasang dekat green dorang. So aku nak try dekat Myvi aku, tengok apa jadi. And I'm sorry sebab dah lama gila aku tak upload video aku buat mod sampai dekat kereta aku sebab busy gila. And the last video was the go-kart. Go-kart tu pun before Ramadan. So this is actually my first video for this Ramadan. Alright, so let's get to it. So, as you guys can see, aku dah cabut bumper aku and aku bawa masuk rumah sebab nak buat dalam aircon, panas kat luar. Tak ada panas, hujan tapi ya, yeah, panas saya juga. So aku rasa dia boleh cabut ni. Ni lepas ada skru tu, tolak je kot green ni keluar aku rasa lah. Sekejap, biar aku try. Nampaknya aku dah berjaya, alhamdulillah, boleh cabut. So ni yang atas, dia macam clip je dengan ada skru lah sikit. Ni atas, ni yang bawah. Lepas tu dia jadi macam ni je, aku ingat kena potong. Right, so ni aku boleh lah simpan kalau aku nak tukar balik ke apa kan. Alright, so kalau tak ada grill, rupa dia macam ni. Tapi ni grill yang aku beli. So, honeycomb yang aku beli ni dia besar macam ni. So aku kena ukur dulu shape bumper aku ni. Lepas tu aku kena guna grinder untuk potong benda ni. Alright guys, so tadi aku baru lepas buka puasa. Okay, ni dah aku dah cabut grill tu kan. So aku nak trace grill tu, so aku tahu macam mana aku nak potong the new honeycomb yang aku beli tu lah. So macam ni, aku letak grill yang aku dah potong tu dekat atas kertas. Aku tak ada kertas yang besar, so aku seletip kertas satu, so dia jadi macam ni. And aku nak cuba trace and tengok. Alright, update. Ni aku dah potong kertas tadi, aku dah tekap, dah lukis. Aku dah potong, so aku dah lekat dekat honeycomb yang aku baru beli. And aku letak selotip kat sini, sepatutnya aku letak tip yang ni lah. Sebab aku nak trace balik dekat sini. And nanti aku akan buang lah kertas ni. Lepas aku potong ikut ni. Tapi masalahnya tip ni tak tahu apa masalah, dah gosak. So aku terpaksa pakai tip ni. Sebab tip ni je aku ada. So nanti aku ambil marker, aku trace around ni. Lepas tu dah boleh buang kertas ni and aku dah boleh start potong. Alright, so as you guys can see, aku dah trace out, nampak ada line marker. So alright, so ada dua grill, lagi satu yang besar sikit ni. And aku nak buat kat atas ni sebab aku takkan start potong malam ni kot, sebab grinder tu bising. Takkan aku nak buat bising lah malam-malam. Alright, boom, let's go. Aku baru lepas seletip kertas satu sebab aku tak ada kertas yang besar. Okay, jom kita trace yang ni pula. Thank you.
So finally siap. Aku trace seletip dua-dua. Harap-harap saiz ni betul lah. Kita pandai je. Okay, so aku akan sambung esok video ni. And aku akan start grind esok. Alright, see you tomorrow. Hi guys. So okay, my bag aku kotor gila. Okay, so aku bangun pagi sikit hari ni. And aku nak settlekan aku punya honeycomb ni. Sebab aku nak drive my EV ni. So aku nak settlekan cepat. Alright, so ni aku try letak je pompa aku tanpa apa-apa. Maknanya tak ada honeycomb, tak ada, tak ada grill kan. Nampak macam ni. Nombor plate aku hilang, still tak ada, tak ada tahu kat mana. Kena beli baru lah nampaknya. So I have my grinder. So aku nak grind ni. Aku nak grind yang bawah ni dulu. So yang bawah ni aku confident sebab masa aku trace tu dia rasa macam tepat lah. Alright, let's try and use the grinder. Dah lama lah beli sebenarnya tapi busy baru nak guna sekarang. Alright, so aku ambil aku punya rim drift ni, aku letak. So aku akan senang sikit nak grind kan. Tidak macam mana nak grind dia. So aku akan grind yang kat sini. Jom kita test. Allah. Oh. Holy damn. It's dangerous. It's dangerous. Bismillah. Alright. Aku tak pernah ada guna tool ni macam. Bismillah lah. First time. It's always a first time for everything. Potong satu. Jom kita try test fit ke tak. Aku tak tahu aku potong macam mana. First time guna grinder. Aku tak tahu aku betul ke tak guna grinder. Yang penting selamat lah. InsyaAllah selamat lah. Jom kita try. Okay, so yang aku baru potong ni untuk yang bawah. Jom kita try letak. Tengok apa jadi. Sabar, sabar, sabar. Okay, sabar. Guys, so size betul. It's gonna look something like this. Ha, ni jam. Tak boleh lah. Aku tak ikat ke pakai kabel tie. Sedangkan macam tu. Nice. Okay. Kena kabel tie lah. Alright. So, menjadilah juga. Tapi aku nak kena kemaskan tepi-tepi dia tu. So, cara nak kemaskan aku tengok kat YouTube. Sekejap, so, as you guys can see, this part is for cutting kan, untuk potong apa-apa. So yang kat tepi dia actually untuk macam apa panggil lah, basically untuk smoothkan lah. Apa benda, kalau ada manual tool tu aku selalu pakai yang manual tool. Tapi aku dah beli benda ni kan, so why not guna je.
apa nama dia? Lupa lah. So aku akan seret benda tu dekat ni, tepi ni. Alright, jom kita try. So aku dah smoothkan dia punya edges ni. So aku nak pasang kat sini. Alright, ni left is some cable tie. So aku nak cable tie jap satu. And siap tunjuk. So quick update, aku dah siap grind yang piece yang atas pula. And ada cacat sikit. Sikit je lah, tak perasan pun. Had to cut it a couple of times sebab aku repair sikit sebab terlebih panjang. Tapi yang bawah okey, fit. And sekejap aku tunjuk perasan sampai. Okay, so aku belum cable tie lagi. Sebab aku fikir aku dah nak cable tie, aku dah cable tie satu dah actually. Tapi aku dah buka balik aku rasa sebab macam mana aku nak screw bumper aku ke kereta aku sebab screw dia kat bawah tu. So kalau aku dah pasang honeycomb ni dulu, aku tak boleh nak screw. So aku tengah fikir macam mana nak settle benda tu. Tapi kalau dah cable tie apa semua, screw apa, okay, nampak macam ni. Okay, kenapa tak bunyi? Wow, macam ni. Okay, so ni dah lepas buka. Aku baru lepas siap cable tie, adjust sikit, cantikkan sikit. Alhamdulillah dah siap pasang lah. So ni malam aku akan try tunjuk korang juga, tapi gelap sikit lah. Okay, nak juga tunjuk. Alright. Okay guys, so aku rasa itu je untuk video kali ni. Aku pasang honeycomb tu dekat Myvi aku. Aku ingat nak pasang kat 86 hari tu, tapi aku macam cepat nak try kan. Aku try kat Myvi. 86 aku ingat macam aku tak nak ada grill langsung kat depan tu, sebab aku suka the looks yang tak ada grill dekat depan. So nanti tengok lah apa plan aku. Aku kena plan dulu sebelum buat. Alright, so I hope you guys like the video. Don't forget to subscribe, like and leave your comments below. See you guys next time, insyaAllah.